وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita telah masuk pada malam yang ke wah. Hah? 19? Ingat nak raya eh? 18 Ramadan Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan kita telah melepasi semalam yang kita sambut padanya Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran, Nuzul bermaksud turun. Al-Quran itu Al-Quran lah, turunnya Al-Quran. Kita memperingati akan peristiwa turunnya Al-Quran. Dan dalam bulan Ramadan berlaku dua peristiwa besar yang terkait dengan Al-Quran. Yang pertama, Quran turun daripada Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah secara sempurna, komplit, lengkap, dan turun daripada Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat. Allah sebut dalam Al-Quran Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang pertama syahrul Ramadhana allazi unzila fihi al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah turunkan, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Itu yang pertama, dalil yang menceritakan bahawa Al-Quran turun pada bulan Ramadhan. Yang kedua, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayat yang selalu kita duk dengar dah. Apa dia? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yakni Al-Quran, menurunkannya yakni Al-Quran pada Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, malam Al-Qadar. Al-Qadar bermaksud qadar, satu lagi bermaksud kemuliaan. Malam yang mulia kita panggil Lailatul Qadr, malam Al-Qadar. Dua dah dalil. Yang pertama, Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Yang kedua, Al-Quran turun pada Lailatul Qadr. Yang ketiga, Allah sebut dalam Quran dalam surah Ad-Dukhan. Apa dia? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat. Ulama mufassirin mengatakan malam yang berkat itu juga dimaksudkan malam Al-Qadar. Jadi subhanallah, Sallallahu alaihi wasallam, yang cerita Sallallahu alaihi wasallam turun pada bulan Ramadan, turun pada bulan malam berkat, turun pada malam Al-Qadar, ini turun yang macam mana? Turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah, langit dunia. Turun macam mana? Turun secara sempurna, komplit turun. Kemudian daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi SAW. Itulah yang kita duk Sallallahu alaihi wasallam sambut pada setiap hari, setiap tahun, yang dia panggil sebagai Nuzul Al-Quran. Adapun ulama khilaf, ulama duk khilaf tentang bilakah tarikh sebenar turun Al-Quran ini Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada ulama kata turun pada Rabiul Awal, ada ulama kata turun pada bulan Ramadan, ada pula kata ulama kata turun pada bulan Rajab pun ada. Dalam bulan Ramadan tu pun ulama duk khilaf lagi, ada kata turun pada 7 Ramadan, ada turun pada 17 Ramadan, ada turun 24 Ramadan, ada kata turun pada malam 21 Ramadan pun ada. Khilaf ulama. Jadi subhanallah, cumanya kita
di Nusantara ini, khususnya di Malaysia ni, kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan dia turun pada malam 21 hari bulan pada 17 hari bulan Ramadan, yang kita panggil sebagai malam nuzul Quran. Peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk beruzlah, duduk di gua apa? Gua Hira. Tena Salih Azim Muhammad. Jabal Nur, Jabal Cahaya, Jabal Nur. Nabi SAW duduk dekat situ, tiba-tiba mai Malaikat Jibril alaihissalam, Salih Azim Muhammad, kemudian peluk Nabi SAW daripada belakang. Iqra, Iqra, kata Salih Azim Muhammad, Iqra. Dia kata, ana la qari, aku bukan qari, aku tak pandai baca, aku tak pandai menulis. Lalu subhanallah, Salih Azim Muhammad, lalu Malaikat Jibril cerita kepada Nabi SAW, bacakan kepada Nabi SAW ayat daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, daripada surah ayat pertama sampai ayat kelima. Itu kisah nuzul Al-Quran. Jadi kita faham dah, salli ala sayyidina Muhammad, kalau orang duk tanya dekat kita ni, apa beza di antara yang Allah duk cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang disebut sebagai turunnya Al-Quran dalam pada malam Al-Qadar? Kita duk dengar inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Tiba-tiba malam Al-Qadar, Nabi SAW cerita tentang carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Mungkin pada malam Salih Semak, kalau tak mampu untuk bertahan pada 10 malam yang akhir, carilah pada malam-malam yang ganjil. Pula tu subhanallah, yang kita duk sambut malam nuzul Quran, duk sambut nuzul Quran, yang pekat tu bercuti semua tu pada 17 Ramadan. Yang mana satu ni khilaf lagu mana. Jadi kita faham pada malam ni dia turun dalam dua bentuk. Yang pertama, turun dalam jumlah yang sempurna, turun pada malam Al-Qadar, sampai daripada daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, kemudian daripada Baitul Izzah langit dunia tu turun kepada Nabi SAW secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Daripada 13 tahun Nabi SAW di Mekah dan 10 tahun Nabi SAW di Madinah. Jumhur ulama kata apa? Pendapat yang kuat yang turunnya ialah surah itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 1-5. Adapun yang penutupnya, ulama khilaf. Ayat mana yang paling tepat yang turun kepada Nabi, yang terakhir turun kepada Nabi SAW? Sebahagiannya mengatakan ayat yang turun kepada Nabi SAW sebagai ayat penutup, apa dia? Salli ala sayyidina Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhatu lakum al-islami dinan. Salli ala sayyidina Muhammad, hari ini telah sempurnalah bagi kamu agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurnalah bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmat ke atas kamu, nikmat Islam. Waraditu lakumul Islam dinah, dan telah aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Inilah Salih al-Syamad, Allah telah menamakan agama yang kita anuti ini, yang kita ambil daripada Nabi SAW ini, sebagai namanya Islam, yang Allah sendiri namakan dalam Al-Quran. Bila turun ayat yang terakhir macam ni, Para sahabat seronok, ya sempurna dah agama kita, syok lah. Sebelum ni turun sat, lepas tu sat lagi turun tinggi sat. Sampai subhanallah, akhirnya bila turun ayat yang kata agama kamu dah sempurna, seronok para sahabat. Pasal apa? Dalam kehidupan mereka merasakan agama yang sempurna. Sempurna dah turun kepada Nabi SAW. Tapi ada seorang yang menangis. Bila turun saja ayat tersebut, cerita tentang agama kamu dah sempurna, Islam dah sempurna, aku dah redha atas Islam atas kamu, ni'mat atas kamu pun dah sempurna, semua dah siap dah. Waktu tu semua orang seronok, ni'mat kita telah sempurna, subhanallah, agama Islam kita dah sempurna, Al-Quran kita telah sempurna, seronoklah. Semua orang bergembira. Tapi ada seorang berduka cita. Sedih dia, subhanallah. Menangis dia, bawa diri menangis seorang-seorang. Menangis, sungguh-sungguh punya menangis. Itu para sahabat duk tanyalah, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, pasal apa kamu menangis? Kan agama kita dah sempurna, kan Islam kita dah sempurna, kan Allah dah redha dah agama kita ni, tapi kamu menangis pasal apa? Dia kata subhanallah, maksudnya apabila agama itu telah sempurna, maksudnya si pembawa itu telah selesai kerja dia. Bila yang membawa itu telah selesai kerja dia, maka dia akan kembali kepada pencipta dia. Waktu tu semua orang menangis.
Tuan-tuan sekalian, sebab Allah musalli ala sayyidina Muhammad, Al-Quran yang Allah turun dekat kita ni tuan-tuan, yang Allah bagi dekat kita ni, namanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi sallallahu, semua para nabi Allah bagi kepada depa mukjizat-mukjizat yang tersendiri. Yang semua para nabi ini bila dia wafat, dia akan bawa mukjizat dia tu bersama dengan dia. Tak ada siapa pun boleh carry mukjizat dia. Nabi Musa alaihi salam mai bawa tongkat. Tongkat dia subhanallah, Nabi Musa alaihi salam ni tuan-tuan, dia ketuk dekat batu keluar air. Saya pi sempat pi tengok batu tu di dekat Jordan. Dia panggil Wadi Musa. Dia buat dia ada satu air tu memang berlubang-lubang air tu. Dia, ni batu tu memang berlubang-lubang banyak dan keluar air daripada lubang-lubang batu tu. Sampailah ni. Daripada batu tu dia supply seluruh kepada kawasan yang Musa dia semak, dia panggil Petra. Tuan-tuan tahu Petra yang ada bangunan-bangunan besar-besar yang dia ukir di bukit-bukit tu. Dia supply air tu ke seluruh tempat di kawasan tu. Air yang sangat banyak yang keluar daripada batu. Sampailah ni. Itu mukjizat Nabi Musa AS yang kita boleh tengok sampai lalu ni. Dia ketuk kat batu tu keluar. Kisah tu ada dalam suratul Baqarah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nabi Musa AS ketuk laut. Terbelah laut tu. Lepas lintah pi sampai ke salih ala Sayyidina Muhammad nak masuk ke Palestin, Laut Merah. Bila Nabi Musa AS wafat, tongkat tu siapa pun tak boleh guna dah. Faham tak ni? Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan simpan tubuh dalam frame di rumah, tongkat Nabi Musa. Semua akhbar, so abang ni ambil gambar apa semua ni, tongkat apa ni hebat sangat ni, tongkat Nabi Musa. Try guna tengok, tak boleh guna. Pasal apa? Pasal dia terkait dengan mukjizat Nabi tu. Faham tu dah? Pasal ni Allah Sayyidina Muhammad. Nabi Isa AS Allah bagi kepada dia mukjizat. Mukjizat Nabi Isa AS boleh menyembuhkan penyakit sopak, boleh menyembuhkan orang yang matanya buta, bahkan boleh menyembuhkan orang yang mati, boleh orang menghidupkan orang yang mati dengan izin daripada Allah. Hebat Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak cerita mukjizat ini dia terkait dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi tersebut. Nabi Musa alaihi salam waktu tu orang-orang dia panggil ahli sihir, ini orang yang sangat dimuliakan dalam masyarakat. Siapa pandai sihir ni orang akan pandang dia hebat. Maka Allah hantar Nabi Musa alaihi salam dengan mukjizat yang mengalahkan sihir-sihir semua. Pada zaman Nabi Isa AS waktu tu tabib-tabib dia banyak, tabib-tabib, doktor-doktor, tabib-tabib orang yang boleh mengubat orang-orang sakit sebagainya. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa AS, orang-orang yang dia panggil tabib ini sangat dimuliakan dalam masyarakat. Maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa AS tu lebih hebat daripada tabib-tabib ada. Bahkan sampai ke tahap kalau orang, kalau tabib boleh menyembuhkan orang yang buta, buta yang sakit kemudian buta, Nabi Isa boleh menyembuhkan orang yang asalnya buta. Hebat lagi. Kalau depa boleh menyembuhkan orang sakit yang nak mati boleh sembuh, Nabi Isa AS boleh menghidupkan orang yang dah mati dah bangkit. Lagi dahsyat. Ada satu kisah Nabi Isa AS. Waktu Nabi Isa AS lalu di satu kawasan, tuan-tuan, kisah ni dia panggil kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ni kisah yang tercatat dalam kitab-kitab lama-lama dulu. Nah, tuan-tuan nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Nah, jangan bergaduh bab dia aja. Israiliyat ni nak percaya tak percaya, tak nak percaya, nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Nah, salih sebab bukan dia tak terkait dengan akidah. Lalu satu hari dia lalu satu kawasan kubur, dia dengar dalam kubur ni ada orang yang sedang disoal sangat dahsyat. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dengan izin daripada Allah dia minta supaya dia nak tengok apa keadaan dalam kubur tu. Lalu sallallahu alaihi wasallam, Allah dengan takdir Allah dihidupkan orang. Lalu subhanallah dia tanya, apa yang terjadi dengan kamu ni? Dia kata, aku duduk dalam keadaan susah dah 70 tahun, aku disoal siasat dalam kubur ni, aku duduk dalam azab ni selama 70 tahun. Pasal apa? Pasal kes dia kata, aku ni penjual kayu, bukan penjual, mengambil upah untuk cari kayu api. Dia pergi rumah orang, orang nak beli kayu api, orang nak cari kayu api, jadi upah dia untuk dia pergi cari kayu api, bagi duit kat dia, dia pergi carilah kayu api. Dia pun masuk pergi cari kayu api, waktu on the way nak balik tu, dia dah terima upah orang. Dalam perjalanan nak balik tu, dia kata dia lapar, dia singgah, dia berhenti makan. Habis-habis makan apa semua, dia colek sikit daripada kayu tu buat colek gigi dia. Kayu tu, nak ambil, nak colek gigi, bukan ambil kayu besar ni. Faham tak? Nak colek gigi ni, kayu ambil sikit je, sikit je, dia colek-colek gigi. Kemudian dia buang. Dia kata, subhanallah, dia kata, aku semenjak 70 tahun dah, aku disoal dengan yang kecil tu, yang aku tak ada jawapannya. Pasal apa? Pasal aku ambil hak orang tanpa hak dia. Aku tak minta izin.
aku dah ambil upah, kita dah ambil upah. Tuan faham tak ni? Itu salah satu kisah, kisah yang terkait dengan Nabi Isa AS. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para Nabi, Allah bagi dekat mereka mukjizat-mukjizat yang sesuai pada zamannya. Nabi Muhammad SAW, Allah bagi, kalau Nabi Musa AS ada mukjizat yang tersendiri, Nabi Isa ada mukjizat yang tersendiri, Nabi Sulaiman AS ada mukjizat yang tersendiri, boleh terbatas angin-angin, boleh bawa dia bercakap dengan binatang, boleh cakap dengan semut, boleh cakap dengan burung. Nabi Daud AS boleh melembutkan besi, boleh buat besi sebagainya, tuan-tuan. Subhanallah. Semua para Nabi ada mukjizat dia yang khusus untuk dia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mukjizat yang ada pada semua nabi, semua ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Boleh bercakap dengan binatang, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bercakap dengan binatang, disaksikan oleh para sahabat sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham? Nabi Musa alaihi salam dengan tongkat dia, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, tuan-tuan, bukan kalau Nabi Musa alaihi salam boleh membelah tongkat, boleh membelah laut dengan disentuh tongkat kepada ayak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh membelah bulan yang jauh dengan hanya jari dia tunjuk kepada bulan terbelah, subhanallah, tanpa sedikit pun menyentuh dia. Hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nabi bila dia wafat, dia bawa mukjizat itu sama dengan dia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mukjizat dia disaksikan oleh seluruh umat dia sampai hari kiamat. Boleh diguna oleh umat dia sampai ke hari kiamat. Nama dia apa dia? Al-Quran. Tu Al-Quran yang duduk dalam rumah kita tu, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh tengok sampai lah ni. Mukjizat yang solat Jumaat tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kita duduk menghafal tu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan berkekalan, dan Allah akan jaga pelihara, walaupun sebarih, walaupun sepotong ayatnya, walaupun satu huruf dia, Allah kata Allah akan jaga sampai ke hari kiamat. Tak ada siapa pun sampai lani yang berjaya untuk mengubah Al-Quran. Satu ayat dia pun tukar, orang akan jumpa kesilapan ayat tersebut. Nabi Musa AS pernah minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah, ya Allah, ku tengok dalam kitab Taurat ini ada satu umat yang mereka ni mai lambat, tapi mereka paling awal masuk syurga. Ya Allah, aku tengok satu umat yang mereka ni, subhanallah, masalah semat, menghafaz kitab-kitab mereka yang tak pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya Allah, jadikan mereka tu umatku. Kata Allah, itu umatnya Ahmad. Dalil di sini menunjukkan bahawa apa? Sebelum ni tak ada umat yang menghafaz kitab mereka, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi kelebihan. Sebab Allah nak jaga Quran itu, maka Allah bagi izin kepada umat Nabi Muhammad hafaz ayat-ayat mereka ni, sehingga hari kiamat takkan ada siapa pun yang akan mampu untuk mengubah walau satu huruf daripada Quran. Mukjizat Nabi SAW. Sebab tu kita simpan Quran di rumah, tuan-tuan. Simpan, buat dalam frame, buat dalam laci, ketat, kunci ketat. Pasal apa ni? Ni mukjizat Nabi, dia kata, duk simpan sampai lah ni sampai tak baca Quran. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Mukjizat Nabi SAW hebat. Dan apabila dia terkait dengan mukjizat, maka orang yang bermuamalah dengan mukjizat ini pasti akan ada manfaat dia. Kita bermuamalah dengan mukjizat Nabi SAW. Allah bagi kepada Nabi SAW nama Al-Quran, dia mukjizat. Bila kita berurusan dengan mukjizat Nabi, sudah pasti punya kelebihan. Kita akan menumpang kelebihan daripada mukjizat Nabi SAW. Apakah kelebihan bila kita bermuamalah dengan Quran? Yang pertama dia, tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Abdul Malik bin Umair rahimahullahu ta'ala. Abdul Malik bin Umair, dia kata apa? Satu-satunya manusia yang tak cepat tua ialah orang yang selalu baca Quran. Ha, tengok Ustaz Ali, mak 79 dah tu umur tu, tapi Quran macam tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang selalu bermuamalah dengan Quran, orang yang selalu baca Quran, tuan-tuan sekalian, dia tak cepat tua. Tuan-tuan tahu, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tak payah makan ringlis chewing gum. Ringlis chewing gum ni dia untuk senaman muka. Tuan-tuan tak, tengok. Makan ringlis chewing gum tu, makan chewing gum tu, dia senaman muka dia. Jadi otot-otot kita muka ni, tuan-tuan, nanti dia akan jadi muda. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tak payah makan ringlish chewing gum. Tuan-tuan cukup baca Quran. Pasal kalau tuan-tuan membaca Quran dengan makhraj yang tepat, tuan-tuan akan menggunakan seluruh otot muka. Tengok tak?
huruf khaf, huruf qaf dengan sikit-sikit, huruf syim dengan senyum sikit. Betul tak ni? Huruf ta pula okay. Bukan teruk-teruk sangat qaf itu. Nak dia mesti, dia mesti, sebab makhraj macam tu, nak dapat makhraj dia tu. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang tengok orang duk baca duk sembahyang tu. Bismillah. Faham begitu je. Tu melampau nama dia, tak serobat sampai macam tu. Tapi kalau kita baca Quran dengan makhraj yang tepat, tuan-tuan, dia akan dapat senaman muka. Dan salah satu daripada sebab kita dapat awet muda ni, tuan-tuan, bukan awet muda, awet muda ni huruf ta di belakang. Tuan-tuan, maksud saya sempat dapat awet muda ni, tuan-tuan, ialah amalan membaca Al-Quran pada awal, pada sebelah malam. Nanti di padang mahsyar akan ada dua benda yang akan jadi syafaat, yang akan main tolong syafaat kita. Dia minta pada Allah untuk syafaat kita. Yang pertama namanya puasa. Puasa akan berjumpa dengan Allah. Dia kata, ya Allah, ni dia ni, salli ala Sayyidina Muhammad, dia telah menahan lapar dan dahaganya, dia telah menahan perutnya daripada makan dan minum kerana aku. Ya Allah, dia telah menahan syahwatnya kerana aku. Ya Allah, tolong syafaatkan dia, tolong dia. Puasa minta. Yang kedua, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua yang akan mai syafaat kita nanti di yaumul qiyamah ialah Al-Quran. Nabi SAW sebut, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, nanti Quran akan datang di hari kiamat, akan bagi syafaat kepada sahabat-sahabat dia. Tahu sahabat? Sahabat bukan kawan. Ni kawan saya, tak ada apalah. Ni siapa ni? Ni kawan saya. Kawan saya tu tak ada apalah. Ni siapa ni? Ni sahabat saya ni. Sahabat tu maksud kira kemas lah. Tidak ni. Sahabat ni kira kalau susah dia main lah. Kalau pening-pening nanti dia tolong lah. Ni sahabat. Muamalah satu. Orang yang bersahabat dengan Quran, nanti main di yaumul qiyamah, dia kata, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumul qiyamah. Kerana sesungguhnya nanti dia akan datang di hari kiamat bagi syafaat kepada sahabat-sahabat dia. Quran nanti akan pergi depan Allah dalam satu riwayat yang lain. Dia akan berhujah dengan Allah. Dia kata, ya Allah, lelaki ini, dia menahan dirinya daripada tidur kerana aku. Ya Allah, syafaatlah dia. Tuan-tuan, dengar hadis Nabi SAW sebut ni apa ni? Lelaki ini menahan tidurnya dengan membaca Quran. Maksud dia apa? Waktu yang paling best, waktu yang paling sempurna, waktu yang paling cantik untuk kita bermuamalah dengan Al-Quran ini ialah pada waktu malam, sepertiga akhir malam. Faham tak ni? Baca Quran waktu tu, subhanallah. Dan nak baca Quran bukan boleh ambil bangkit-bangkit tidur, gosok-gosok mata, turis pergi buka Quran. Tak, tak boleh. Nak baca Quran, nak pegang Quran, kena wuduk. Pergi ambil wuduk, basuh muka. Bila kita basuh muka pada malam hari, tuan-tuan, subhanallah, musalli ala Sayyidina Muhammad, saintis kata, saya tulis habaknya, kalau dia bohong tuan-tuan lah, bukan saya bohong lah. Tuan-tuan, waktu kita ambil air pada pagi-pagi itu, waktu puri-puri muka, tak puri-puri, ni puri-puri muka ni kan, musalli ala Sayyidina Muhammad, dia masih terbuka, tuan-tuan, dan kita guna air sejuk tu untuk kita basuh muka kita, untuk kita berwuduk. Waktu tu, tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan, Allah akan bagi seri muka tu. Tak payah minum pamoga. Faham tak? Payah putih-putih. Tak payah. Tak, cukup. Dengan berwuduk, tentu akan tengok Allah bagi seri kat muka dia. Faham tak? Ilham salli ala Sayyidina Muhammad. Muamalah dengan Quran. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, yang pertama dia, orang yang baca Quran, dia tak akan tua. Kata ulama lagi, berkata Abdul Malik bin Umair lagi, dia kata apa? Manusia yang paling jernih akal dia ialah para pembaca Al-Quran. Orang yang paling jernih akal dia, orang yang baca Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Imam Qurtubi kata apa? Siapa yang baca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar, meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Walau umur sampai 100 tahun, Allah akan bagi segar akal orang yang banyak baca Quran.
pengalaman saya lah tuan-tuan. Salih Allah saya Muhammad ni, kak saya pun ada, mak saya pun ada kat sini, abang saya pun ada di rumah kot. Ayah saya sakit kanser, kanser limfoma nama dia. Limfoma ni dia kanser kelenjar. Kanser kelenjar ni dia, kalau tuan-tuan nak tahu, kelenjar ni dia macam spekok tau, spekok ayak kan. Jadi kalau ayak flow tu, jadi nak tutup ayak tu, dia tutup tu, ha, tu itulah kelenjar. Function dia, function dia kalau kuman nak attack tubuh, dia akan stop, dia akan tahan tu, supaya kuman tak attack tubuh. Bila subhanallah masalah Allah Subhanahu, bila kita nak demam, dia akan timbul, dia akan timbul itu. Timbul, timbul itu maksud dia duk stop, dia duk halang. Bila sampai satu tahap dia fail, dia rosak. Rosak pasal apa? Pasal kanser. Maka tu dia dah malfunction, dia dah tak function lagi dah. Tak function dah, dia boleh pergi kuman akan attack seluruh tubuh. Antara yang berlaku baru ni yang meninggal, anak kepada Bazli. Bazli UNIC tu, anak dia kanser kelenjar umur 3 tahun. Demikian juga yang berlaku kepada Ustaz Hanafiah Malik pun kanser kelenjar juga. Dan ni banyak kanser limfoma dan begini. Ayah saya dia antara orang yang kenal kanser limfoma. Dia tu jadi tumbuh-tumbuh, dia jadi biji-biji dia tumbuh-tumbuh-tumbuh. Tentang sekalian, maksudnya, bila dia kena aja, kita trace dalam masa sebulan lebih tu, dia makin lemah, kemudian dia meninggal. Waktu kuman dia attack pergi ke otak dia, tuan-tuan sekalian, waktu dia dah tak pernah ingat. Dia set dia ingat, set dia lupa. Set, kalau sedih kita bila tengok dia ambil wuduk, dia ambil wuduk. Saya duk bawa dia pergi ambil wuduk waktu dia nak semayang. Waktu dia nak semayang tu, dia ambil wuduk, tuan-tuan. Dia basuh-basuh tangan, dia kumuk-kumuk, dia basuh muka, sekejap dia basuh tangan balik. Sebab dia lupa apa dia buat tak saat ni. Dia akan hilang dia punya memory dia sekejap-sekejap. Lagi dia basuh tangan balik. Lagi dia basuh sampai basuh muka, lagi dia basuh tangan balik. Seolah macam dia tak basuh tadi. Pasal apa? Pasal kuman dah attack dekat kepala, dekat otak dia. Doktor kata kuman dah sampai kepada otak dia. Waktu dia lupa, dia jadi macam tak apa nak ingat. Dia duk teringat balik zaman dulu-dulu ni. Dia duk tengok kadang dia duk jahit apa guni. Dia biasa dulu dia duk jahit guni padi. Ha, dia duduk saja tangan dia duduk jek-jek macam tu. Pasal apa? Dia dah tak apa ingat. Tapi satu mukjizat Quran yang lekat dengan dia, tuan-tuan, apa dia? Dia ingat suratul mulk. Suratul mulk sebab menjadi amalan daripada muda Salih Allah Syekh Ahmad. Saya ingat bila dia nak tidur, dia baca surah al-mulk dengan mak saya sekali. Dia dengar daripada dia baca dua orang dekat dalam bilik tu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Bila dia dah kuman dia attack masuk dalam otak dia, dia tak boleh nak ingat lah. Tapi surah Al-Mulk dia ingat. Dia ingat dan tak lupa. Dia boleh baca. Mukjizat Al-Quran. Sungguh tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya Al-Quran bagi sampai macam tu. Dia boleh tahan. Salih Allah sahabat tuan-tuan. Allah tak bagi lupa. Dan subhanallah tuan-tuan sekalian, hasil daripada beramal surah Al-Mulk, Allah wafatkan ayah anda saya, tuan-tuan sekalian, Allah yarham, pada malam Jumaat. Pada Jumaat. Sesuai pula dengan satu lagi daripada hadis tuan-tuan yang menceritakan tentang kelebihan orang yang mati pada malam dan hari Jumaat, dia akan terselamat daripada azab kubur. Dan Nabi SAW cerita juga tentang orang yang beramal dengan surah Al-Mulk sebagai pendinding, sebagai penghalang daripada azab kubur. Mudah-mudahan Allah yarham ayah saya itu duduk dalam ketenangan dan kenikmatan dalam kuburnya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Faham tak silam Ustaz Ismail? Allah bagi kelebihan kepada orang menghafal Quran, dia ni tuan-tuan ingatan dia sangat kuat. Ada seorang pelajar yang mati kemalangan, dia budak hafiz Quran. Budak hafiz Quran. Bila dia mati tuan-tuan sekalian, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, dia pernah buat postmortem. Postmortem selepas sehari dia meninggal, sallallahu alaihi Muhammad, esok tu dia, kemudiannya dia pernah buat postmortem. Bila ni kisah benar ni, tak berapa lama, baru ketika baru-baru ni. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Bila dia buat postmortem, dia belah otak dia tuan-tuan sekalian, dia seolah-olah otaknya masih fresh, seolah-olah otaknya masih hidup. Seolah-olah otaknya masih hidup, subhanallah. Pasal apa? Hafaz Quran. Demikian juga yang berlaku kepada baru ni tuan-tuan, yang pelajar yang meninggal di Johor. Mana Ustaz Ismail? Meninggal di Johor. Selepas berapa lama tuan-tuan, setelah hampir seminggu jenazah dia dikebumikan. Faham tak? Kemudian depa nak tetap nak ambil juga, nak pi cari juga dia punya apa punca kepada kematian dia. Dekat seminggu dah. Korek balik tuan-tuan kubur tu, subhanallah, Ustaz Ismail. Dan jasad dia tu seolah-olah macam baru saja dikebumikan. Tak ada sikit pun tanda-tanda perputan. Pasal apa? Al-Quran. Cerita dia Allah jaga tubuh kita ni, bukan sekadar Allah jaga akal. Allah jaga tubuh ni bukan setakat di dunia. Bahkan orang yang duduk dah mati dalam kubur pun, Allah akan jaga jasad dia sebab Al-Quran. Pasal apa? Mukjizat. Tuan-tuan, Al-Quran turun pada malam yang berkat. Al-Quran diturunkan pada malam yang berkat, maka berkat malam itu disebabkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh makhluk Allah yang paling mulia, nama malaikat Jibril.
kepada manusia yang paling mulia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan pula pada malam yang mulia nama Lailatul Qadar. Diturunkan pula pada bulan yang mulia namanya Ramadan. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau semua kemuliaan ini terangkum sekali duduk dalam hati seorang yang namanya Hafiz Al-Quran. Subhanallah muslimat. Tuan-tuan boleh bayang tak kemuliaan hebatnya orang yang menghafaz Al-Quran, sebab semua kemuliaan yang sebut tadi ni terangkum duduk dalam hati dia. Hebatnya orang yang namanya orang yang menghafaz Quran. Faham tak? Sadiq-sadiq. Baik tuan-tuan, salih ala syamad. Berikutnya kelebihan dan kemuliaan orang yang menghafaz Quran ni apa tuan-tuan? Allahumma salih ala syamad Muhammad. Yang ni tuan-tuan kena ingat lelok. Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi. Ibrahim Al-Maqdisi dia kata apa? Dia memberikan wasiat kepada anak muridnya nama Abbas bin Abdi Daim rahimahullah ta'ala. Abbas bin Abdi Daim rahimahullah ta'ala, anak murid kepada Ibrahim Al-Maqdisi. Ibrahim Al-Maqdisi pesan kepada anak murid dia, dia kata apa? Perbanyakkanlah baca Quran. Dengar lelok ni. Perbanyakkan oleh kamu untuk membaca Quran dan jangan sesekali kamu tinggalkan. Jangan tinggalkan. Pasal apa? Pasal kata dia subhanallah musalli ala sayyidina Muhammad, kerana sesungguhnya setiap yang kamu inginkan itu akan dimudahkan setara dengan apa yang kamu baca. Apa yang tuan-tuan inginkan dalam hidup, Allah akan bagi kemudahan sesuai dengan apa yang kamu baca. Lagi banyak kamu baca Quran, lagi Allah permudahkan kehidupan kamu. Tuan-tuan, ni di kalangan kita ni ada anak-anak dia sedang menghafal Quran kat sini. Ni kat kalangan kita ni ada anak-anak dia sedang menghafal Quran. Saya sendiri ada anak saya menghafal Quran kat sini. Kalau tuan-tuan boleh tanya apa yang Allah bagi dalam kehidupan dia bila ada anak dia menghafaz Quran, tuan-tuan dia mampu untuk cerita. Antara dia tuan-tuan, Allah limpahkan keberkatan, ketenangan dalam keluarga. Sungguh tuan muslim azimat, ada seorang yang hafal Quran dalam tu, keluarga kita ni Allah limpah berkat. Berasa, kita boleh berasa. Ada orang tuan-tuan sekalian yang duduk dalam susah, duduk berasa macam tekanan hidup, kesempitan hidup, hantar seorang daripada anak dia untuk menghafal Quran, anak dia hafal Quran, Allah bagi lepas dalam hidup dia, tenang hidup dia, Allah bagi murah rezeki dia, Allah bagi lapang, Allah bagi lapang jalan dia. Kira apa? Kira hantar seorang anak dia pun untuk hafal Quran. Tuan-tuan boleh bayang kalau seluruh ahli keluarga kita hafal Quran, apa akan jadi? Oh subhanallah, subhanallah tuan-tuan. Berkat hebat Quran bukan boleh kat dia seorang, habis satu keluarga dapat manfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Anak kita tak hafal Quran tapi baca Quran. Tak hafal Quran tapi jangan tinggal baca Quran. Pasal apa? Pasal dia akan mempermudahkan urusan kita dengan Allah. Kita hajat apa? Tuan-tuan nak lagi banyak, tuan-tuan banyak lagi baca Quran. Nak selesai bagi banyak masalah, banyak lagi baca Quran. Allah bagi selesai masalah. Salih Allah Syed Muhammad. Cerita kawan saya lah, itu saya dah cerita dah. Saya sebut nama dia, saya tuan-tuan cari dia. Orang meniaga besar, maju meniaga belah-belah juta sebulan income dia, sales dia. Hujan lebat kat luar tuan-tuan, tak apa kita lajak pergi balik-balik pun. Tempat kita berhenti pergi kurang apa pun, tempat orang susah kan nak berhenti. Tempat orang dia pakai rausat 20 minit rausat tak sekira, tak apa. Tempat kita berhenti pergi pukul 2 pun qiyamul lail boleh. Salih Allah Syamad. Kawan saya dia berniaga, juta-juta berniaga. Lepas tu saya duduk tengok dia, saya tengok dia macam biasalah orang berniaga besar-besar ni tuan-tuan, macam-macam lah dia main. Dia macam-macam tekanan, masalah tu main timpa-timpa. Tapi saya tengok dia relax, macam tak ada apa. Saya tanya dia apa betul dia buat. Tuan-tuan, di sisi dia, dia akan pegang satu Quran tafsir. Dia sebut Quran tafsir. Saya sebut Quran tafsir. Kemudian dia tahu, dia kata saya nak cerita Jafri, mai saya nak cerita apa saya buat. Setiap kali dia berhadapan dengan masalah-masalah yang spesifik, yang tertentu, dia akan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dia akan buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dia buka je Quran. Dia buka saja mana-mana page dan dia akan baca pada muka surat tersebut. Dia kata, pasti Allah akan tunjuk penyelesaian dia dekat muka surat tersebut. Hebat dia. Tapi cerita dia apa? Kena yakin. Pasti dia akan jumpa penyelesaian dalam Quran. Allah Rabbi Dadaz. Sebab tu tenang aja hidup dia. Dia kata ustaz tak pernah fail. Dia tak panggil ustaz Jafri. Tak pernah fail. Mesti akan ada. Kita try tengok tuan. Tapi masalah kita tak yakin. Yakin.
Tuan-tuan, barang hilang. Barang hilang. Ini jadi kat saya. Waktu duduk mengaji dekat Yaman hari tu, Ustaz Muhammad jadi saksi, dia duduk ada sekali. Saya duduk satu rumah dengan dia. Rumah kami hangat tuan. Tidur di luar. Berbumbungkan bulan dan bintang. Ha. Syukur tuan. Mengaji, pi mengaji duduk kat mengaji dengan Syekh. Syekh apa Ustaz? Lupa, Abdul Rahman. Mana-mana? Syekh Qasim. Duduk dalam, bukan kalau kita macam ni masuklah hutan, sana tak ada pokok, napi tu duduk jauh dekat tengah padang pasir. Pi naik motor kami dua orang. Anak dengan Ustaz Muhammad ke? Dengan siapa tak? Pilah mengaji dengan Syekh Qasim tu. Mengaji kitab, pi buka kitab Riyadhus Salihin kat dia. Naik motor pakai jubah tu, selok aku ni. Buah poket. Jenis motor macam RAS tu zaman dulu-dulu lah ni, mau pakai motor tu, motor tu lah pakai kat sana lah ni. Buah poket, buah handphone dalam poket. Eh? Selok aku tu naik motor. Pi balik-balik tu tengok helah handphone tak ada. Jatuh. Dia fikir Allah. Sayang pasal ada gambar tu guru lah tu. Minta ya Allah bagilah jumpa balik phone ni, sayanglah. Nu fikir nak telefon kampung lagu mana. Lepas tu ada seorang sahabat yang duduk mengaji sekali satu rumah dengan Ustaz Muhammad tu, dia kata baca surah Luqman ayat 16. Baca dia. Tapi satu saya nak pesan, yakin. Itu dia sebut perkataan. Tak yakin tak ni? Baca surah Luqman ayat 16, syarat yakin. Biiznillah, dengan izin Allah lah pergi balik. Dia kata pengalaman banyak lah, dia kata testimoni tu banyak lah. Ada pelajar yang sampai-sampai kat Yaman tertinggal kamera dekat dalam kereta, dekat dalam kereta apa, kereta Salih Zaman, taksi. Berapa hari dah orang main hantar, taksi driver tu hantar balik, pergi cari balik berdasarkan pada gambar. Tuan-tuan, abad macam tu. Saya pun ulang baca lah. Baca. Sampailah balik ke Sana'a. Saya bukan duduk di Zabit tu, saya duduk di Sana'a. Duduk ada berapa belas jam nak pergi. Balik ke Sana'a. Dah dekat seminggu dah. Tata ada orang telefon. Nak ada telefon. Telefon siapa? Hari tu kan hilang telefon. Haa, betul ya? Nak balik tak? Kita balik. Jumpa kan? Ada orang jumpa, Tok Arab jumpa kat tengah padang pasir tu, dia pergi jual dekat orang Indonesia ni, orang Indonesia ni jumpa orang Indonesia tu, dia pun jumpa, dia pun tengok gambar ni, ada gambar macam orang Melayu, pergi cari dekat rumah tempat orang Melayu tu, telefon macam, ya Allah, dia kata ni gambar ni macam kenal, telefon macam sana, cari balik dah. Dapat balik telefon tu, sampai lah ni duduk dah, Azlan. Cerita dia apa? Beramal dengan Al-Quran, yakin. Yakin jumpa, Salih Azimat, tapi tak yakin tak di. Mana Salih Azimat? Balik-balik kat sini, kawan-kawan duk tanya, Ustaz, hilang barang, nak baca apa? Baca yang tu. Tapi syarat yakin. Alhamdulillah tuan-tuan, biiznillah, dengan izin daripada Allah. Setakat yang saya duk bagi tu, berapa orang tu jumpa balik. Laptop hilang ada, dapat balik. Cincin hilang tu kat mana, jumpa balik dalam washing machine macam. Wallahualam tuan-tuan. Tapi biiznillah, dengan izin. Kalau benda tu baik untuk kita, Allah akan bagi balik. Kalau tak baik untuk kita, Allah tak bagi balik. Faham tuan-tuan? Cerita Al-Quran memudahkan urusan kita, kalau kita yakin. Cumanya kita lah ni bermuamalah dengan Al-Quran sebab kita nak dapat manfaat yang macam tu. Pasal apa banyak sangat baca Quran ni? Oh, takutlah sehari kubur gelap, nak harap cerah kubur tu yang banyak baca Quran tu. Tu kita baca Quran nak dapat manfaat macam tu. Tapi para sahabat dulu baca Quran sebab nak memerintah dunia. Para sahabat dulu baca Quran sebab nak mencari jalan untuk expand Islam, nak besarkan Islam. Depa hidup dengan Quran tu sebab apa? Sebab subhanallah tuan-tuan, depa nak Islam memerintah dunia. Tu depa baca Quran. Dan selebih daripada tu Allah akan bagi kelebihan-kelebihan kat depa. Tuan-tuan sekalian muslimin dan muslimat. Lagi, apakah kelebihan daripada Al-Quran? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berkata Ibnu Salah. Ibnu Salah kata apa? Bahawasanya para malaikat tidak mendapat keutamaan untuk membaca Quran macam kita. Para malaikat, Allah tak turunkan Al-Quran untuk mereka. Allah turunkan Al-Quran ini untuk jin dan manusia. Kita baca Quran, jin baca Quran. Ya, memang. Tak ada silap-silap, jin baca Quran lebih dari kita. Okay, jaga tengah malam, dia dengar.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana apa jin baca Quran? Dah dia tak baca Quran? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan nak dengar ada kisah seorang yang ayah mak ayah dia kurung dia dalam kubur selama 17 tahun. Mak ayah dia kurung dia dalam kubur selama 17 tahun. Ha. Dia diberikan segala kemewahan dalam kubur tu. Dia dapat pakaian, dia dapat makanan, dia dapat segala-galanya mak ayah dia bagi dekat dalam kubur tu selama 17 tahun. Bila sampai umur dia 17 tahun, mak ayah kata dekat dia, "Wahai anakku, apa hajat kamu? Ni, masuk umur 17 tahun ni, mintalah apa pun mak ayah akan bagi. Tunaikan hajat kamu." Dia azam dah nak masuk umur 17 tahun tu, dia nak keluar pada kubur tu. Tak boleh lah duduk dalam kubur tu, lama sangat dah. 17 tahun dah duduk dalam kubur tu. Tuan-tuan mesti duduk terbayang macam mana agak dia duduk dalam kubur tu lah. Dia azam dah, dia kata kali ni nak minta sungguh-sungguh, nak beritahu kat ayah, "Ayah, saya nak minta hadiah hari jadi saya ni, tolong bebaskan saya daripada kubur ni." Sallallahu alaihi Muhammad. Bila sampailah tarikh tu, tarikh hari lahir dia, lalu mak ayah dia kata kat dia, "Anakku, mintalah apa saja, janji dah ni. Janji nak ayah nak tunai apa saya minta, janji. Hari ni nak bagi, minta apa pun bagi. Janji nak, janji. Ayah, saya nak minta satu boleh tak?" "Apa dia?" "Tolong bebaskan saya daripada kubur ni." Ayah tak faham. "Sungguh ayah, saya nak minta tolong bebaskan saya daripada kubur ni. Mak, tolong saya bebaskan saya daripada kubur ni. Saya tak mampu dah duduk dalam kubur ni." "Mak tak faham, kamu minta apa ni?" Dia kata Nabi SAW sebut rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalam dia tu umpama kubur. Jangan jadikan rumah-rumah kamu ni kuburan. Bacalah Quran. 17 tahun saya duduk di rumah ni, rumah saya tidak dibacakan Al-Quran. Nabi ibaratkan rumah ni macam kubur. Hari ni mak tolong keluarkan saya daripada kubur ni, baca Quran. Mak ayah dia menangis, tuan-tuan. Subhanallah muslimat. Nabi SAW kata apa? Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran ibarat kubur. Duduk terbayang ni macam mana kau duduk dalam kubur kan. Itulah kisah dia. Kalau rumah kita tak baca Quran, kubur lah tempat dia. Tuan-tuan, Ibnu Salah kata apa? Malaikat tak dapat keutamaan untuk baca Quran, maka oleh kerana itu para malaikat selalu bersemangat untuk mendengar apa sahaja bacaan Al-Quran daripada manusia. Malaikat kalau dengar tak mana orang baca Quran, yang dipi, yang dipi, saya pergi duduk dengan dia nak dengar. Pasal apa? Pasal dia tak dapat kemuliaan tu yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi tuan-tuan, yang terakhir pada malam ni. Ha, tengok stres tu. Terakhir dah tu. Sebut terakhir tu dah segar sikit. Jangan risau segi tu. Kambing duduk ada lagi. Segi-segi tu makan. Ha, tuan-tuan bertahan je pasal segi kambing ada lagi. Jangan risau. Sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Zanad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina. Allah sebut dalam Al-Quran, "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi." Salli ala sayyidina Muhammad. "Waliyata'adzakara ulul albab." Ini salli ala sayyidina Muhammad. "Waliyata'adzakara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat sallallahu Muhammad, ayat-ayatnya, dan supaya mereka mendapat pelajaran, supaya mendapat pelajaran ini orang-orang yang mempunyai fikiran. Ulama mufassirin kata apa? Apabila kita menyebukkan diri kita dengan Al-Quran, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkatan dan kebaikan di dunia, apatah lagi di akhirat. Orang baca Quran, dia dapat berkat, sebab Al-Quran itu sendiri berkat. Tuan-tuan beramal dengan Quran, baca Quran, Allah akan melimpahkan keberkatan dalam kehidupan tuan-tuan di dunia, apatah lagi kehidupan kita di akhirat. Berkat maksud apa? Ziyadatul khair, bercambah segala kebaikan. Dan sekalian, insyaAllah, mudah-mudahan Al-Salih Al-Sayyid Muhammad, Al-Quran ini jadi
jadi sesuatu yang kita dampingi dalam kehidupan kita. Beruntung kita duduk dekat sini tuan-tuan muslimat. Sungguh muslimat duduk kat sini beruntung. Saya pun tumpang beruntung. Pasal apa? Kita tumpang berkat depa baca Quran. Sungguh. Kadang kita tak mampu baca Quran banyak, tapi kita tumpang berkat daripada baca Quran. Tuan-tuan boleh bayang, daripada pukul 4 pagi di sini Quran tak pernah putus dibaca. Sampai tidur. Tempat ni Quran tak pernah putus dibaca. Daripada pagi pukul 5 pagi, pukul 4 pagi, 5 pagi tu terus sampai kita tidur, Quran berterusan dibaca di tempat ni. Beruntung siapa yang dapat ambil keberkatan daripada Quran yang dibacakan di tempat kita. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Bukan sekadar manfaat untuk mereka, kita menumpang manfaat daripada mereka insya-Allah. Cukup sekadar itu tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'ala.